Mengapa Ardi? Mau nyupir beko ya? Supir bekonya siapa? Bapaknya siapa? Bapakku gitu. Assalamualaikum sahabat online, kembali lagi di channel Bunda Nana Vlog. Apa kabarnya sahabat Bunda Nana hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya sahabat. Di video kali ini, Bunda Nana mau mengajak sahabat online semua untuk melihat kegiatan beko mengangkat balok dari dalam parit ya. Seperti apa videonya? Tonton sampai selesai ya sahabat. Nah, jadi ceritanya hari ini itu ada tetangga saya yang operator beko melakukan kegiatan cuci parit dan angkat balok kayu yang ada di dalam parit ini. Kalian tahu nggak sahabat, balok ini itu sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Kemungkinan balok-balok ini sudah terendam sejak puluhan tahun lalu. Daripada menyumbat aliran air parit, kan bahaya bisa menyebabkan banjir. Jadi kayu balok-balok ini diambil oleh tetangga saya menggunakan beko. Kemudian balok dan kayu-kayu tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan atau sebagai kayu bakar untuk memasak ya. Mengolah limbah kayu menjadi sesuatu yang bermanfaat itu sangat bagus sekali kan sahabat? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen ya. Tuh, lihat kan sahabat? Begini cara beko mengangkat balok dari dalam parit. Wow, itu besar sekali loh baloknya. Nah, ini kayu-kayu balok yang sudah diambil dari dalam parit tadi diletakkan di daratan seperti ini dulu. Selanjutnya akan dibawa oleh tetangga saya ini ke rumahnya ya. Adik tengok beko, adik senang. Senang beko. Anak kecil saya, Dik Nadia, sangat senang sekali melihat kegiatan beko ini ya.
Di tempat saya seringkali terlihat beko ataupun alat berat lainnya bekerja ya sahabat. Karena di tempat kami ini kan desa berkembang. Bagaimana dengan desa kalian? Apakah sering juga ada kegiatan beko dan alat berat lainnya seperti ini? Kumaha Pak Ardi? Mau nyupir beko ya? Supir bekonya siapa? Bapaknya siapa? Bapakku gitu. Nah, ini banyak anak-anak juga yang melihat. Mereka senang sekali. Walaupun kelihatannya mudah, tapi menurut saya ini pekerjaan yang sangat sulit ya. Mengangkat kayu seperti ini dengan menggunakan alat berat, butuh pengetahuan khusus kan sahabat untuk bisa menjalankan beko ini. Saya juga nggak berani ngambil videonya dekat-dekat ya, karena takut kena ini baketnya. Kalau kesamplu baket itu kan bahaya. Bisa pingsan. Oh, bekonya pulang. Tadi beko gitu. Nah, ini bekonya sudah jalan pulang ya sahabat. Beko itu tidak boleh melewati jalan raya ya, karena dapat merusak pasarnya. Jadi beko kalau lewat tuh dari semak-semak kayak gini dia nyamblesak-blesak. Supaya tidak merusak jalan raya ya. Kalimantan ini. Balik. Tekan dinggi saiki kok. Setelah sampai di rumahnya, operator beko ini masih lanjut mengerjakan ini pekerjaannya. Menumbang pohon sawit yang ada di belakang rumah ya sahabat, supaya tidak menumbangi rumahnya, tidak menibani rumahnya kalau musim angin. Seperti itu dia.
Cukup sekian ya video di channel Bunda Nana Vlog kali ini. Semoga kalian terhibur ya sahabat. Dan bantu dukung channel Bunda Nana Vlog dengan cara subscribe, like, komen, dan share di beranda kalian ya sahabat, agar channel saya ini dapat berkembang. Jangan lupa juga klik gambar loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan tayang di channel Bunda Nana Vlog. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.